قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini berkat nikmat lan karunia saking Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul lagi di dalam majelis yang mulia untuk menambah ilmu, memperbaiki diri, dan terus berniat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kita niatkan ini dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah sumber ilmu dan jadi rujukan bagi setiap muslim untuk menjalani atau melewati jalan yang lurus. Dengan kita itu mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar, yang sebelumnya itu bodoh, maka ilmunya akan bertambah. Yang sebelumnya tidak tahu akan menjadi tahu. Yang sebelumnya itu dalam keadaan berada dalam jahiliyah akan selamat dari kejahiliahan. Dan mungkin-mungkin kita terus menjadi lebih baik setelah kita terus mengikuti pengawasan, mengikuti pengajian-pengajian yang ada. Allahumma amin. Baik, kesempatan malam hari ini kita bahas tentang hari berbangkit, hari kiamat. Hari berbangkit atau hari kiamat, sampai pada nikmat surga yang kita ambil saking surat Yasin ayat 51 sampai 55. 51 sampai 55. Baik. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fa idahum قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاكهون.
dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rob mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Rob yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Baik, kita lihat. Setelah sebelumnya kita bahas kapan kiamat itu datang, mulai dari ayat apa ayat sebelumnya? Nah, 51 sampai 55 kan? Baik, ayat sebelumnya apa bunyinya? 50 berarti. Apa? Bukan hafal? Enggak apa? Apa ayat 50? Dari 48, 49, 50. Oh, ini salah tulis ayat itu ya? Kok 15 itu? Oh, kuali itu 51. 25 itu 52. 35 itu 53. 45, 54. Ini untuk hibur bapak-bapak yang umurnya 51. Yo, koyo 15. Yang 52, 25, 30, 53, 35. Ini kan sekuali yang mana ya dah. Said, semua salah ini aja rata kanan kiri itu. Wes. Ayat 50 gimana bunyinya? Fala yastati'una tausiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Fala yastati'una, mereka tidak mampu memberikan wasiat wala ila ahlihim yarji'un dan tidak bisa kembali lagi kepada keluarga mereka. Sebelumnya lagi mana ini Ahlu Yasin ini ya? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Maka fala yanzuruna illa sayhatan wahidatan, maka yang ada itu cuma satu teriakan saja. Dan ketika itu, ketika suara sangkakala itu terdengar, orang-orang semuanya itu pada sibuk. Mereka itu yakhisimun, mereka itu saling berdebat satu yang lainnya. Sebelumnya lagi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Dan mereka itu berkata, kapan kiamat itu datang? In kuntum shodiqin, jika kalian itu orang-orang yang benar. Sebelumnya lagi. Ini kayak ujian ya, dites ya. Apa Pak Sudar? Katanya kita bisa hafal ya jenengan ini. Lali paling. Paling cepat iki macane iki. Hah? Apa? Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum. Nah, itu bukan, itu 48 47 46. Wa idza qila lahum. Anfiku mimma razaqakumullahu allazi mimma razaqakumullahu qala allazina kafaru lilladzina amanu an tu'imu man law yasha' Allah at'ama in antum illa fi dhalalim mubin. Saya cuma ngetes aja hafal apa enggak. Padahal saya itu enggak pernah ikut yasinan ya, tapi
Bisa. Ya, mau jenengan itu palingnya. Dulu setiap malam Jumat itu saya baca. Pas kecil, karena disuruh guru ngaji enggak bisa baca ya malah dipukul nanti. Ya. Sampai hafal. Karena setiap malam Jumat, padahal tidak ada kekhususan untuk baca surat Yasin pada malam Jumat. Yo kepiye meneh wis ngaji, alhamdulillah hafal. Ya gara-gara disuruh baca terus, walaupun dulu bacanya ngawur. Baik, sekarang baca penjelasan ayat. Ketika ditiup sangkakala pada tiupan untuk membangkitkan seperti disebutkan dalam ayat 51 dari surat Yasin, maka segera orang-orang keluar dari kuburnya segera menghadap Rabb-nya. Tidak ada istilah telat dalam keadaan seperti ini. Para pendusta nampak bersedih. Kerugian dan kesedihan nampak ketika itu. Nah, baik. Kemarin telah kita bahas tiupan trompet atau sangkakala pada hari kiamat itu ada berapa kali? 3 kali. Ibnu Katsir sebut 3 kali. Ada ulama juga yang sebut 2 kali. Bisa 2 kali atau bisa 3 kali. Tiupan pertama, ini tiupan kalau yang 3 kali ini, itu untuk mengagetkan. Buat orang-orang tuh takut. Yang lagi kumpul-kumpul di pasar, wah takut dengan suara itu. Namun ingat, setiap orang yang mendapati hari kiamat terjadi itu adalah syirarul khalqi, makhluk yang paling jelek. Jadi jangan cita-citanya, ya Allah panjangkan umurku loh sampai hari kiamat datang. Wah ini malah jenengan ketemu dengan sejelek-jeleknya makhluk. Sejelek-jeleknya makhluk itu enggak kenal Allah. Ya, semuanya itu penuh dengan maksiat, tidak punya iman. Berarti pengin ketemu hari kiamat? Pengin ngerti tsunami, nanti hari kiamat tuh gunung-gunung pecah, semuanya hancur semuanya. Pengin ngerti kayak gitu? Hah? Asik loh itu nonton itu. Lihat aja gitu. Pengin? Maka doanya jangan sampai situ. Kalau pengin lihat hari seperti itu cuma dilihat oleh sejelek-jeleknya makhluk. Oh, itu berarti orang paling elek loh itu. Itu yang hidup di akhir zaman kayak gitu, ditanya Allah enggak kenal. Orang yang masih punya iman ketika nanti angin berhembus nanti pada akhir zaman, masih punya iman semuanya nanti mati ketika itu. Tidak akan berjumpa dengan hari kiamat. Ini sebelum terjadi peristiwa-peristiwa besar ya. Ya, sebelum adanya gempa bumi besar, tsunami besar, bumi itu terbelah, gunung-gunung itu hancur. Orang yang masih punya iman itu ketika datang angin-angin berhembus semuanya meninggal dunia mati. Jadi kalau masih ada iman meninggal dunia ketika itu. Berarti kalau tidak punya iman tetap hidup. Pengin berarti? Tidak. Pengin yang mati karena angin tadi apa pengin hidupnya panjang lagi? Angin. Hah? Angin. Pengin diberi iman kemudian meninggal dunia di atas iman. Ketika angin nanti yang datang berembus pada akhir zaman tadi itu datang, kita mati dalam keadaan beriman. Doanya seperti itu. Jadi doa yang bagus adalah minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Ya, gak mesti panjang umur. Ada yang memang Allah beri umur panjang, ada yang tidak Allah beri umur panjang. Namun ada yang Allah beri umur panjang sekali, namun gak pernah sholat. Wonten? Ada. Banyak sekali. Namun ada yang umurnya singkat, masya Allah ibadahnya itu giat sekali. Mana yang lebih bagus coba? Umur panjang namun ora tahu sholat, atau umurnya itu Allah itu takdirkan itu singkat namun ibadahnya rajin? Gak ada pilihan ketiga loh, jangan milih wah aku umurnya panjang rajin sholat gitu. Antara dua ini yang mana coba? Yang pertama. Yang pertama.
panjang enggak sholat? Enggak. Iya tuh tadi? Panjang, umurnya panjang, namun orang sholat. Gitu? Iya. Ya Allah. Orang-orang itu loh, orang-orang yang... Orang-orang lain. Walaupun memang yang paling bagus umur panjang diisi terus dengan ibadah. Yang masalah kalau diberi umur panjang namun gak ada ibadah sama sekali. Ngertinya sholat pas sudah gak bisa sholat lagi. Itu susah sekali loh itu. Ngertinya puasa pas sudah gak kuat lagi puasa. Itu kasihan sekali. Maka pokoknya yang paling baik kita minta terus diberikan iman dan juga diberikan umur yang berkah. Nggih, diberikan iman lan umur yang berkah. Allahumma amin. Nah, di sini lihat ketika sudah ditiupkan tadi 3 kali, yang pertama tadi mengagetkan, yang kedua nanti semuanya itu pada mati. Yang ketiga dibangkitkan lagi. Wanufikha fis-suri fa idzahum minan ajdasi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala, ini yang kali ketiga menurut Ibnu Katsir, kemudian kubur-kubur itu dan orang-orang yang ada dalam kubur itu semuanya bangkit yansilun dengan cepat. Enggak ada kata telat. Kalau kita itu biasanya sholat, dengar ajan, oh nyantai, wis telat ora apa-apa. Iya kan? Betul enggak Bapak? Betul. Ya, iki wis iqomah. Ah, sudahlah nyantai aja wis, kalau sudah telat ya sudah. Iya gitu Bapak. Biasanya jenengan pergi pas kapan? Pas azan nih apa iqomah? Sebelum. Azan. Ora mangkat iki paling sholat ini ya. Sebagian mangkat. Musibah itu jadinya. Kalau nanti hari kiamat, ya, disuruh bangkit tadi tiupan yang ketiga, semuanya bangkit dengan segera. Enggak ada kata-kata telat. Enggak ada mengurus ini, mengurus ini, yang di dalam kubur semuanya itu keluar untuk menghadap Allah. Orang yang beriman dalam keadaan bahagia, orang-orang yang kafir sudah dalam keadaan takut. Orang beriman itu dalam keadaan bahagia, orang-orang kafir itu dalam keadaan takut. Berarti ingin beriman apa kafir? Beriman. Ini keadaan ketika keluar dari kubur. Berarti hari kiamat ada, hari berbangkit ada. Terus alam kubur juga ada. Alam kubur disebut alam kubur karena umumnya orang ketika meninggal dunia itu dikuburkan. Walaupun ada yang meninggal dunia itu di laut, enggak ditemukan jenazahnya di mana. Ya, di Laut Selatan dia tenggelam itu. Enggak ditemukan mayatnya, lewat alam kubur enggak? Iya. Alam kubur tetap dia lewati sebelum nanti hari berbangkit. Jadi enggak ada istilahnya orang yang meninggal dunia jenazahnya enggak ditemukan, jasadnya enggak ditemukan, berarti enggak lewati alam kubur. Wah, enak banget. Mendingan jenengan itu mati enggak usah dikuburkan aja, langsung dibuang ke laut. Sudah bebas saking mungkar lan nakir. Wah, gampang sekali itu. Enggak ada anggapan kayak begini. Orang muslim harus yakini, wajib yakini kalau sudah masuk, ya, kalau sudah meninggal dunia, cara apapun pasti nanti akan melewati alam kubur. Terus cerita dalam alam kubur bagaimana? Ya, keadaannya itu gimana? Terang apa gelap? Luas apa sempit? Apa ada AC atau tidak? Ya, sumuk apa ora? Gimana coba? Menurut amalan masing-masing. Yang punya amal soleh, kuburnya jadi jembar, luas. Gak usah, itu paling AC-nya lebih enak. AC di dunia itu pakai PLN. Kalau gak ada PLN, yo mati yo sumuk. Kalau sana gak lagi. Gak usah bayangkan akhirat tuh kayak dunia, butuh sesuatu. Akhirat tuh semuanya tuh serba nikmat, gak pakai butuh. Oh ini terang, butuh listrik, gak ada.
Kalau di dunia pingin terang butuh apa? Listrik, lampu. Kalau air, air nggak ada, hujan nggak turun, ya tuku. Iya kan? Iya. Di sana nggak usah mikir, waduh nanti sisa neng surga kayak kepiye ya? Ya bayar listriknya gimana? Mah nggak ada kayak begitu. Itu sifat kekurangan. Maka alam kubur juga demikian. Gak usah dipikir, gak usah susah. Semuanya serba nikmat. Kuburnya tadi yang orang beriman itu diperluas. Padahal kubur cuma berapa meter, Pak? 1 meter. Lebarnya berapa meter? Panjangnya berapa? 2. Hah? 1 kali 2 ya? 1 kali 2. Gak akan kayak begitu lagi. Orang beriman diperluas. Orang-orang kafir kuburnya dipersempit. Kubur itu gelap, namun orang beriman diberikan penerangan. Kuburnya itu jadi bercahaya. Gak perlu butuh lampu. Jadi gak ada istilahnya, wah ini simbah ini nanti butuh lampu. Nanti bawa ke kuburnya dikasih penerangan di situ. Boten sah. Rek untuk apa lagi itu, Pak? Tak kira tambah udut meneh situ taruh kok juga ya Allah. Parfum. Ya, jadi penerangan tadi itu dilihat dari amalan. Yang luasnya tadi juga dilihat dari amalan. Nah, ketika alam kubur sudah dijalani tadi, datang hari kiamat, tiupan yang ketiga tadi, semuanya akan keluar dari alam kubur. Dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, terus yang berikutnya. Mereka ketika itu mengatakan, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat kami, kubur? Tempat tidur di sini maksudnya adalah kubur. Lantas dijawab panggilan Allah. Inilah yang dijanjikan Rob yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Maksudnya, inilah yang Allah janjikan dan Rasul katakan kepada mereka, maka hal itu benar-benar nyata terjadi. Maka, lihat di sini. Orang yang berada dalam kubur, mereka sebut tempat mampirnya di situ sebagai Markodina, tempat tidur kami. Nanti ada pengertian yang nanti akan saya sebutkan di dalam pelajaran saking ayat. Kok disebut tempat tidur? Karena yang namanya tidur itu sementara. Berarti kalau lewati alam kubur juga sementara. Nanti ada alam selanjutnya yang nanti kita lebih kekal di dalamnya. Jadi sementara saja di situ. Maka seperti orang tidur kemudian sudah selesai, lanjut ke alam berikut. Lalu yang berikutnya lagi, dibangkitkan. Dibangkitkan dari kubur itu hanyalah satu teriakan saja. Tiupan itu ditiup oleh Israfil, maka hiduplah, bangkitlah yang telah mati. Semua yang awal dan belakangan, jin dan manusia bangkit dari hisab untuk setiap amalan mereka. Baik, semuanya akan dihisab. Ketika itu yang meniup trompet di situ adalah meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ada 3 malaikat yang mulia. Yang Nabi SAW itu sebut 3 malaikat ini dalam doa iftitah. Ketika Nabi SAW salat tahajud, beliau baca doa iftitah berikut ini. Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila. Ya, alimul ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ard. Alimul ghaibi wasyahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi iznik. Innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim. Awalnya disebut apa? Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila. Ada 3 berarti. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mika'il, ada malaikat Israfil. Jibril yang menyampaikan wahyu, Mika'il membagi rezeki, Israfil. Nah, ini yang kita bahas. Berapa malaikat yang mulia tadi? 3. Dicatat. Apa 1? Jibril. Yang 2? Mikail. Yang 3? Israfil. Jibril itu mengurus masalah wahyu, berarti urusan hati.
Mikail tadi apa? Mengatur rizki. Berarti urusan lahiriah ini. Terus Israfil, niup sangkakala, urusan kiamat. Dan dua malaikat ini dibutuhkan. Tadi untuk urusan wahyu kita itu butuh wahyu. Untuk urusan rizki kita juga butuh rizki. Butuh rizki buatan? Butuh? Atau enggak butuh rizki? Butuh. Rizki itu berupa apa? Segala sesuatu yang punya manfaat. Uang punya manfaat? Punya. Motor punya manfaat? Punya. Mobil punya manfaat? Punya. Tanaman punya manfaat? Punya. Istri punya manfaat? Punya. Anak? Punya. Berarti semuanya rezeki. Ya, itu sudah dapat rezeki. Kita tidak dapat rezeki yang ini, bisa dapat dari rezeki yang lain. Tertutup satu pintu rezeki, masih ada pintu rezeki yang lain. Tertutup satu pintu rezeki, masih terbuka pintu rezeki yang lainnya. Kaidahnya ingat, satu pintu rezeki tertutup, terbuka pintu rezeki yang lainnya lagi. Satu tertutup bisa terbuka dua. Dua tertutup bisa terbuka empat. Empat tertutup bisa terbuka delapan. Apa buktinya? Lihat dari proses bapak-bapak, ibu-ibu saking janin. Janin itu butuh makanan dari mana coba? Hah? Plasenta atau pusar? Keluar kan makanan dari situ. Ya. Sampai bayi itu keluar dari perut. Ketika keluar, satu pintu rizki ditutup. Enggak pakai pusernya lagi kan? Pakai enggak? Enggak. Biasanya diapain tali pusernya itu? Dipotong terus diapain? Ditali terus? Ah, biasanya ada di sini ini ritualnya. Apa, Pak? Hari-hari. Iya, hari-harinya tadi tuh. Dikuburkan. Dikuburkan di mana? Depan pintu. Tujuannya apa? Tak tahan terus lagi. Biar gampang masuk rumah. Dalilnya di. Terus dikasih lampu kenapa? Apa butuh hari-hari tadi itu? Butuh? Surah butuh kok. Jadi gak ada ritual khusus. Paham je? Biar aku lo singgung biar paham ini. Biar gak dimakan kucing katanya. Oh, biar gak dimakan kucing. Nih, ini loh jam bapak yang ngomong loh ini bu. Tetap ada yang pakai lampu juga tetap dipahan kucing kok iso. Intinya gak ada ritual khusus. Paham je? Gak ada ritual khusus. Mau ditanam dimanapun boleh. Enggak perlu, enggak disuruh juga pakai penamakan. Saya tanya, itu apa tujuannya? Saya sampai sekarang belum masuk itu logikanya, itu belum masuk saya. Ya, gitu. Paham ini ya? Paham. Berarti kalau enggak lakukan masalah mboten? Mboten. Itu biar paham. Nah, balik tadi. Tadi apa sebelumnya itu tadi? Nah, satu pintu rizki tertutup, beralih ke berapa pintu setelah bayi itu lahir. Rizkinya dari mana? ASI. ASI itu dari dua puting susu ibunya. Satu pintu tertutup, terbuka berapa? Dua. Dia kan gak mungkin ingat ini tadi pusar tadi kan. Waduh kasihan itu, saya masih butuh itu lagi. Gak mungkin, sudah dia tutup itu. Ganti jadi dua. Terus beranjak lagi, tambah besar. Sudah disapit, ditinggal itu dua puting susu tadi. Beralih ke makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu ada empat jenis. Entah saking tanaman, entah saking hewan,
entah minuman itu saking susu, entah minuman itu saking air putih, jadinya 4. Tertutup 2 pintu rezeki diganti berapa? 4. Masih belum yakin juga ya ini. 2 tertutup kan? Ya. Kan enggak mungkin sampai besar, waduh. Saya masih butuh ASI itu, wah enggak mungkin. Ditinggal kan? Nah, ditinggal ini sudah enggak dipakai lagi. Tertutup 2 pintu rezeki ganti berapa? 4. Setuju mboten iki? Setuju. Setelah itu 4 dia jalani hidup sampai meninggal dunia. Orang beriman setelah meninggal dunia masuk surga lewat 8 pintu. Berapa pintu? 8. Berarti lihat, 1 pintu tertutup diganti 2. 2 pintu diganti 4. 4 pintu diganti 8. Jadi jangan sedih. Itu ini tertutup, insya Allah nanti ada ganti lagi. Tertutup lagi 2 lagi, insya Allah dapat ganti lagi. Harus ya yakin. Ini masih belum yakin juga ini. Ya, masih belum yakin. Proses hidup kita kayak gitu loh, lihat. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid tadi, pakai logika yang kita itu jalani sendiri. Iya kan? Masuk kan? Masuk akal kan? Iya. Maka jangan putus asa, jangan terlalu bersedih kalau 1 pintu rezeki itu tertutup. Wah, ini utangku ini banyak yang di sini. Iya kan? Susah ini. Allah beri ujian di sini. Apa tujuannya? Akhirnya dia banyak doa. Tidak jadi orang sombong. Banyak ke masjid, rajin sholat malam. Makanya Allah beri ujian, kasih utang. Dia mikir pintu rezeki ini tadi. Ini dibuat sulit, dibuat sulit. Allah mudahkan lagi yang jalan lainnya. Allah mudahkan lagi untuk nutup ini. Enggak mungkin Allah buat sulit terus, itu enggak mungkin. Harus yakin itu. Ya, kita kembali tadi, 3 malaikat itu mengurus kehidupan kita dengan baik, yaitu ada yang mengurus hati yaitu malaikat Jibril, ada yang mengurus rezeki tadi malaikat Mikail. Israfil tadi nanti yang ngurus hari kiamat. Terus pada hari itu Allah tidak menzalimi sedikit pun. Allah tidak mengurangi kebaikan sedikit pun dan tidak mungkin menambah suatu dosa pun. Yang dibalas adalah sesuai amalan masing-masing. Baik. Yang kita perbuat itulah nanti balasan kita pada hari kiamat. Yang rajin sholat ya dicatat seperti itu. Gak mungkin Allah itu kurangi, ada yang luput catatannya, gak mungkin. Yang buat dosa ya sudah seperti itu catatannya, dibalas seperti itu pula. Tidak mungkin ditambahi dosa lagi. Yang dia lakukan seperti itu sudah, balasannya juga seperti itu. Terus tentang balasan. Tentang balasan pada hari kiamat disebutkan mengenai balasan bagi penduduk surga. Mereka sibuk dengan kenikmatan masing-masing. Nah, setelah ini mulai saking ayat, inna ashabal jannatil yawma fi syuhulin fakihun. Itu dilanjutkan lagi menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang didapati penduduk surga. Sekarang kita lihat pelajaran saking ayat. Pertama, tiupan sangkakala yang pertama adalah seluruh makhluk dikagetkan dan dimatikan. Tiupan yang kedua seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu seluruh makhluk dibangkitkan dari kuburnya dengan segera menuju Rabb mereka. Baik, yang kalau poin pertama ini, tiupan sangkakala itu 2 kali. Yang pertama untuk mengagetkan dan mematikan. Kemudian yang kedua untuk membangkitkan. Terus poin kedua. Ibnu Katsir menyatakan bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Pertama adalah tiupan untuk mengagetkan atau menakuti, sehingga orang-orang yang berada di pasar dan yang sedang sibuk dengan urusan dunia pada berlarian sambil meneriakan, ya laita, ya laita. Andai saja, andai saja.
seperti diisyaratkan dalam surah Yasin ayat 49. Terus. Kedua adalah tiupan untuk mematikan. Ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan makhluk dari kubur seperti yang disebut dalam surat Yasin ayat 51. Baik, kedua adalah tiupan untuk mematikan, ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan. Terus faedah yang ketiga. Ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat 52 adalah orang kafir ketika dihadapkan pada jahannam. Maka yang mereka rasakan pada siksa kubur sebelumnya hanya seperti tidur. Makanya mereka katakan, aduhai telakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami, kubur? Baik, di ayat 52 itu menceritakan tentang orang kafir ketika dihadapkan padanya jahannam. Jahannam itu nama lain dari neraka. Jahannam disebut jahannam, maknanya itu adalah sesuatu yang paling dalam. Secara bahasa jahanam itu artinya sesuatu yang paling dalam. Apa buktinya paling dalam? Pernah ada cerita Nabi SAW lagi nongkrong dengan para sahabat, lagi duduk-duduk, lantas ada batu yang tiba-tiba jatuh. Terus sahabat-sahabat tanya, itu batu apa itu? Kemudian Rasulullah itu jelaskan, ini batu sudah dilempar 70 tahun yang lalu dari atas sana, baru jatuh dan terdengar saat ini. Dari atas neraka sampai ke dasarnya menempuh perjalanan 70 tahun. Sudahlah, hitung sendirilah, perjalanan itu lama sekali dan itulah dalamnya neraka. Maka disebutlah jahannam. Baik, terus yang keempat. Bangkit dari kubur hanya satu kali tiupan saja, lalu bangkitlah semua makhluk ketika itu dari orang yang terdahulu dan belakangan. Kemudian akan dihisab amal-amal mereka. Baik, dihisab nanti di situ ada tiga macam. Ada orang yang tidak dihisab sama sekali. Ada orang yang dihisabnya itu mudah. Ada orang yang dihisabnya itu sulit. Ada tiga nih. Ada orang yang tidak dihisab, tidak pakai perhitungan. Yang kedua, ada orang yang dihisabnya itu mudah. Yang ketiga, ada orang yang hisabnya itu berat. Pilih yang mana? Coba diulang, yang pertama tadi apa? Tidak dihisab, langsung masuk surga. Yang kedua, hisabnya mudah. Yang ketiga, hisabnya itu berat. Pilih yang mana? Yang kedua, masih pengen dihisab. Orang pengen yang pertama tuh ini. Coba ulang, yang pertama apa? Tidak dihisab, tidak dihisab berarti apa? Langsung masuk. Enggak mau jalan tol ya, cepat ya. Yang kedua apa tadi? Hisabnya mudah, ini belum tentu yakin lolos ini loh. Yang ketiga? Hisabnya itu berat. Pilih yang mana coba? Mudah-mudahan yang pertama. Kok orang yakin ya dia? Apa syarat-syaratnya? Nah ini baru ada orang-orang yang diceritakan oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Apa syaratnya? Empat pernah Nabi SAW sebut. La yasarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkal. Satu, tidak minta diruqyah. Dua, tidak minta diobati dengan cara kei. Kei itu, ini luka, ambil besi panas, terus sut, sembuh. Pengen coba pak? Jenengan itu kecelakaan, lecet di sini, terus ambil besi panas, sudah. Set, kayak setrika gitu. Pengen? Gak usah aja. Itu namanya kei kalau di masa silam.
Terus yang ketiga apa? Wala yatatayyarun, tidak tatoyur atau beranggapan sial. TBC itu. Mau lakukan hajatan hitung-hitung dino. Iya toh? Nah, dipaskan dulu neptunya berapa. Sing lanang Ahad Kliwon misalnya. Karena sing wedok Senin Legi. Terus dihitung, sing Senin berapa neptunya, Pak? 4. Betulnya berapa? 4. Legi? 5. Legi? 5. Terus Ahad? 5. 7. Kliwon? Wes pintar tenan. Ahli iki, ilmu primbon semua hafal. Terus dijumlahke ya ta, Pak? Nggih, terus dibagi 3. Ono yang dibagi 4. 5, terus ada ramalannya masing-masing. Mboten hafal. Ada di internet kok, itu cuma saya cari aja kok. Ora sinau tenan kok. Iya, hitungannya kayak gitu. Saya bisa ahli juga nih hitung-hitung kayak gini. Nah, saya tanya tadi, ya, ada neptunya yang Ahad berapa, Kliwon berapa, betul tak? Ada kan? Iya. Tadi Kliwon berapa tadi? 7 ya? Apa 8? 8. Oh, 8. Ahad tadi Minggu? 5. 5. Oh, 5. Yo wis. Oh, berarti kalau saya ingin datang ke jenengan untuk kita ngitung harus bawa gula, teh gitu ya. Cocok banget ya. Oh, tambah rokok. Amplop. Wah, saya bisa amplopnya banyak ini gitu. Amplopnya rakandel muring. Kalau hitung-hitung seperti itu tadi masuk tatoyur, enggak pas harinya, akhirnya nganggap sial. Itu istilah wong Arab itu tatoyur. Dulu tatoyurnya masa silam kayak gini, disebut dengan azlam. Dikumpulkan 3 busur panah. Ditulis ini sial, tidak sial, yang satu tidak ada tulisan. Terus dikocok, dipilih. Nah, diambil satu. Oh sial, oh berarti enggak boleh lakukan hajatan. Dipilih, oh tidak sial, oh lakukan saja enggak masalah. Dipilih yang ketiga, kosong, ulangi lagi. Sama dulu mereka juga hitung sial itu pakai geraknya burung. Burungnya itu kalau dikagetkan kemudian dia terbang ke kanan, oh nasibku baik, sudah lakukan hajatan aja besok. Burungnya terbang ke kiri, oh enggak boleh sial nanti besok kita. Kalau burungnya terbangnya lurus, diulang. Sama dengan jenengan hitung-hitung dino tadi. Ya, dipaskan lagi dengan kematiannya Simba. Betul ya? Oh iya ya, betul itu. Susah ya? Kalau semua hari nggak cocok kita prepon, Pak. Gak ada, saya hitung-hitung gak ada yang baik gitu, gimana coba? Mereka orang sido rapi aku, ya Allah. Saga tenang sing jomblo-jomblo iki lho. Hitung-hitung dino ya Allah iki wis cocok warnanya kabeh sial. Orang rapi berarti. Kasihan berarti banyak yang jomblo ini ya. Jomblo kena. Sudah, itu namanya apa? Tatayur. Sifat keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada rob mereka, mereka itu tawakal. Punya 4 sifat ini, tidak minta diruqyah, tidak meminta diobati dengan cara kei, kemudian tidak beranggapan sial, kemudian tawakal penuh pada Allah, masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Amin. Jumlahnya cuma 70.000. Ya, jumlahnya cuma 70.000. Ya, mudah-mudahan masuk. Ya, mudah-mudahan masuk, insya Allah.
Kalau jamaahnya yang di Gunung Kidul 70.000 ya berarti diborong semua karo warga Gunung Kidul. Orang Arab berarti orang Sida berarti diborong semuanya. Ya Allah yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Namun kuncinya empat tadi ini, berarti yang ngajinya harus benar. Kalau ngajinya yang masih bar ngaji yo masih hitung-hitung dino, masih ngangge raja, masih apa meneh? Ya, masih ngingutuyul dan lain-lain itu sudah enggak ada manfaat lagi, Allah, musibah besar. Ya, sudah ya? Baik, terus yang kelima. Pada hari kiamat tidak mungkin ada yang dikurangi kebaikannya dan tidak mungkin lagi ditambah dosanya. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal kebaikan dan kejelekan yang ia perbuat. Karenanya siapa yang mendapat kebaikan, pujilah Allah. Sebaliknya siapa yang mendapatkan kejelekan, janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsah." Siapa yang dapat kebaikan, pujilah Allah. Siapa yang dapat kejelekan, janganlah salahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau dapat baik, ucapkan alhamdulillah. Kalau dapat jelek, dapat musibah, langsung salahkan diri sendiri. Orang jadi tahu dia itu banyak salah. Kok dompet saya hilang? Oh, ini salah saya sendiri. Yo, biasanya yo aku lali. Sudah nyalahkan diri sendiri langsung. Ya, nyalahkan diri dulu. Nanti kalau ada petunjuk, oh ternyata bukan saya, oh ternyata karena ini. Nah, yang penting salahkan diri sendiri. Sudah dapat pahala ketika nyalahkan diri sendiri. Akhirnya kita mau koreksi di diri. Namun kalau enggak mau salahkan diri sendiri, wah biasanya jadi wong sombong. Ujub, terlalu bangga dengan dirinya. Namun kalau banyak salahkan diri sendiri, ya nantinya dia terus koreksi, memperbaiki di diri. Terus yang keenam, penghuni surga dalam keadaan sibuk, kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, mereka sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga, sedangkan penduduk neraka sibuk dengan azab di neraka. Mereka sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga, sedangkan penduduk neraka sibuk dengan azab di neraka. Terus Ibnu Kisan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah di surga mereka sibuk berziarah, berkunjung satu dan lainnya. Ibnu Kisan mengatakan di surga nanti berkunjung satu dan yang lainnya. Kesibukannya itu jalan-jalan, kunjungi yang lainnya yang jadi penduduk surga. Wah, ini temanku, kancaku ngaji dulu. Wah, ketemu. Kunjungi itu. Ya, jalan-jalan di sana. Kalau masuk surga, insya Allah. Amin. Terus dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah mereka sibuk karena berhubungan intim dengan bidadari yang masih perawan di surga. Ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id Al-Musayyib, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-A'masi, Sulaiman At-Taimi dan Al-Auza'i. Nah, dikatakan itu mereka sibuk dengan gadis-gadis perawan di surga. Siapa itu gadis perawan? Tunggu lanjutan buletin selanjutnya. Enggak mau saya beritahu, biar penasaran, biar saya ngaji meneh. Nah, terus salah satu pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah penduduk surga sibuk mendengar senar alat musik atau autar, padahal dulunya musik haram di dunia. Baik, ada pendapat saking Ibnu Abbas juga dalam salah satu riwayatnya dia katakan, ya fi suguling fakiun, ada senar seperti gitar itu mereka dengar dengan asiknya di surga. Tanda bahwasanya kenikmatan surga itu bisa jadi haram di dunia, namun jadi halal di surga. Contoh, laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Di surga diberikan kenikmatan pakai kain sutra. Haram di dunia jadi halal di akhirat. Namun hal ini bisa terhalangi kalau kita terburu-buru di dunia menikmati kenikmatan semacam itu.
Para ulama itu buat kaidah seperti ini. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba fi hurmanihi. Siapa yang buru-buru untuk dapat sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak jadi mendapatkannya. Berarti kalau dia terburu-buru di dunia pakai kain sutra, di surga nanti tidak menikmatinya. Sama seperti alat musik ini, di dunia diharamkan namun di surga nanti dihalalkan. Terus Al-Hasan Al-Basri dan Ismail bin Abi Khalid menyatakan bahwa penduduk surga sibuk dan bebas dari siksa yang didapati penduduk neraka. Penduduk neraka sibuk dengan siksanya, penduduk surga sibuk dengan kenikmatannya. Mungkin kita dimudahkan masuk surga mendapatkan nikmat-nikmat yang ada dan sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dan dijauhkan saking siksa neraka. Allahumma amin. Baik. Sambil ada pengumuman, mohon doa Faiz Himawan dijadikan anak soleh yang sehat segalanya, diampuni dosanya, diterima tobatnya. Semua doanya Allah ridho, hafal Quran, bisa mengamalkan dengan baik, benar dan memuaskan. Demikian juga orang tuanya, kakak-kakaknya dan anak keturunannya. Allahumma amin. Begitu juga anak-anak bapak ibu-ibu semuanya. Baik, ada pengumuman dulu. Satu, sambil pertanyaan dikumpul. Jumat Kliwon, pengawasan Purwosari Utara di Giri Tirto. Tempatnya di mana itu? Ada jemaat Purwosari Utara? Katanya kemarin diberikan di Giri Jati Satu. Iki Giri Tirto iki? Giri Tirto belum siap. Oh, belum siap. Berarti Giri Jati itu pun di? Pak Parti. Ya, berarti Giri Jati ya. Terus Sabtu Legi besok tanggal 4 wonten pengawasan yang pertama kajian remaja di SMA 1 Wonosari jam 8 sampai jam 10. Temanya bila ia bukan milikku. Wah, romantis pokoknya. Ya, namanya saja cahnom yuk, Pak. Terus sorenya kajian Sabtu Legi kamus kajian muslimah untuk ibu-ibu remaja putri membahas tafsir surat An-Nur. Seperti biasa pada asar sampai jam 5 sore. Kemudian Ahad Pahing. Ini di Giri Subuh. Giri Subuh dan Rongkop sementara tunda. Oh, Giri Subuh dan Rongkop tunda. Alhamdulillah. Wah. Jumat Kliwon juga ditunda. Alhamdulillah. Wah, aku iso jalan-jalan berarti ini ya. Oh, baru 17-an berarti. Baru 17-an. Oh, sibuk ya. Berarti Ahad Pahing kosong. Jumat Kliwon kosong. Alhamdulillah iso jalan-jalan, aku arek liburan pokoknya. Refreshing. Kemudian yang ini kan minggu malam Ahad apa? Tanggal 11 itu. Tanggal 11 minggu depannya lagi toh? Iya. Iya, masih minggu depan. Bar Ahad Pahing atau apa? Nah, malam Ahad Wage di Selang. Ahad Wage-nya nanti di tepus sama nanti Semanu. Terus malam Senin besoknya ada kajian seperti biasa di radio. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, radio itu tidak bisa diperluas lagi siarannya dikarenakan tuntutan saking pemerintah. Pokoknya manut aja. Berarti jenengan punya dua solusi. Satu, tuku HP sing apik. Terus nanti nyetel dari HP. HP-nya itu apa ya? Android itu loh. Kalau HP Nokia sing ya kayak gitulah ya. Ya ora iso ya. Ya gitu. Paham toh? Nah. Terus yang smartphone ya, smartphone itu. Terus solusi yang kedua, yang kalau sudah punya HP, nah ini juga ada video ke saya sebenarnya kajian rutin kalau pakai kartunya kartu Telkomsel. Ini pakai kartu Telkomsel apa ini? Telkomsel. Nah, kalau Telkomsel nanti bisa dapat langganan video
itu 2 hari itu 1 video. Nanti selama 3 bulan 90 hari tiap 2 hari dapat sampai 45 video rutin. Jadi iso ngaji lewat HP. Yang penting HP ini apa? Tuku sing HP. Nanti mau langganan videonya itu cuma 2 menit. Jenengan 3 bulan itu cuma bayar 99.000. Biar manfaat iki HP-ne iki lho. Ya, nanti langganannya itu ditulis ini. Mau langganan ketik bintang 500 bintang 407 pagar. Tak ulang. Bintang 500 bintang 407 pagar. Setelah itu tindis call. Call itu telepon. Kalau HP smartphone hafal itu, call itu dia paham. Kalau HP yang Nokia itu mboh iki ora ngerti sekali. Nanti setiap video hak satu harinya 2200. 45 hari cuma 99.000 itu untuk 3, Bu. 3 bulan. Nanti di luar dari ini program ini bagi yang ikut ya, bukan pakai biaya tadi, nanti di luar itu nanti ada lomba lagi bikin tausiah, nanti dikirim ke Telkomsel, kemudian dapat HP Samsung S9 Galaxy S9. Enggak tahu itu HP-nya kayak gimana, saya saja belum punya. Baru HP L ini, HP apa ini? Apple yang digigit ini. Nah. Ya, gitu ya. Tadi ketik apa? Bintang 500, bintang 407, pagar. Di akhirnya nanti ada apa? Hadiah? HP? Samsung? S9. Nah, itu. Saiki wae ora iso ya. Apa oh mau dapat S9 dulu baru nanti ikut? Wah, enggak bisa. Terus ada pengumuman lagi. Bagi yang mau ikut tebar kurban Gunung Kidul, DS membuka. Mulai harga kambing apa sapi? Kambing sih. Kambing mulai dari 1,7 juta. Itu paling murah. Paling mahalnya 6 juta. Jadi tergantung biaya jenengan berapa. Ya, nanti kambing-kambing ini akan tersebar di Gunung Kidul, nanti dibagi untuk kecamatan-kecamatan lainnya juga. Jadi kita cuma nampung untuk disebarkan. Kalau patungan sapinya 1/7 itu 2.500.000. Kalau 1 ekor 17.500.000. Bagi yang mau ikut langsung bisa datang langsung ke pesantren Darus Solihin. Terus apa lagi ya? Biro jodoh. Enggak usah ya. Kajian takmir nanti sekitar tanggal 18. Nanti pendaftarannya pekan depan aja biar nanti ngisi langsung. Ya, harus pakai daftar. Kalau yang ini khusus untuk yang daftar saja di sini. Saya enggak buka ke media sosial. Kalau saya buka ke media sosial ke internet, jenengan enggak akan mungkin dapat tempat lagi. Yang September aja sudah enggak dapat tempat, yang orang Gunung Kidul semua diborong ke Jakarta. Ya gimana lagi? Jadi harus dipisah Gunung Kidul sendiri, Jakarta sendiri. Minggu pagi kajiannya tetap seperti biasa sebelum saya berangkat. Oh besok nggak ada ya? Ya apain? Minggu paginya tetap ada seperti biasa. Tapi sekarang pertanyaan lewat radio, Wantan. Bisa kirim pertanyaan ke radio 0812-281-851-31. 0812-281-851-31. Ya, monggo baca. Yang lainnya jangan dulu bubar, Ji. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ya. Apakah sah sholat orang yang bertato? Sah sholat orang yang bertato. Oh, punya tato. Kalau bisa tatonya itu dihapus, dihapus. Bisa pora ya tato itu dihapus? Bisa. Bisa, kalau bisa segera-gera dihapus. Namun kalau nggak bisa sudah dia sholat dalam keadaan seperti itu. Yang penting perbanyak taubat. Terus. Lagi.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya perihal hukum penghasilan dari profesi sebagai konsultan pajak atau mengakali pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang berlaku. Dai, itu seperti pajak, apa? Konsultan pajaknya masih boleh. Manipulasi data untuk perhitungan pajak enggak boleh. Kalau konsultan dia cuma masalah perhitungan saja itu. Ya, dan itu kadang dibutuhkan karena pihak pajak itu biasanya muter-muter. Ya, orang yang enggak punya masalah dicari-cari masalah. Ya, orang yang kurang pokoknya harus ditambah. Pokoknya ada saja. Maka dia bisa mempermudah untuk bisnisnya atau usahanya itu dengan itu. Dan wajib bayar pajak yang punya NPWP. Ya, ngertas NPWP? Hah? Itu biasanya itu ada yang punya yayasan, ada yang punya bisnis itu ditagih itu. Untuk legalnya yayasannya atau legalnya PT atau CV-nya itu harus dibayar NPWP untuk pribadi dulu, baru nanti untuk yayasan atau CV-nya atau PT-nya. Nah itu tetap wajib untuk diurus, nggak boleh dimanipulasi. Kemudian seperti apa yang seperti apa dari sisi syariatnya yang tadi? Kalau pajak punya masalah tersendiri, saya tidak setuju dengan pajak. Ya, karena pajak, di dalam pajak itu ada kezoliman. Kezolimannya apa? Orang yang penghasilannya sedikit dengan yang banyak tidak ada standar melihat mana yang mampu, mana yang tidak. Kalau zakat dalam Islam, ada yang susah itu enggak dikenai pajak, enggak dikenai zakat. Cuma orang-orang yang sugih, yang mampu memenuhi syarat itu baru kena zakat. Kalau pajak enggak pakai perhitungan kayak begitu. Maka sisi kezolimannya di sini. Ya, dan ada perhitungan-perhitungan yang enggak adil. Ada orang yang kerja usahanya juga hitung semuanya itu. Padahal pihak pajak enggak punya peran serta sama sekali. Saya gampangannya itu bilang enggak punya peran sama sekali untuk bantu usaha kita. Ada penulis nulis buku malam itu misalnya butuh ngopi macam-macam, pihak pajak juga enggak kasih kopi ke kita. Namun dia nuntut itu untuk bayar. Ya, dia nuntut untuk bayar. Zolimnya di situ. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang salam-salaman atau jabatan tangan? Kalau enggak salam-salaman, saya dikira teroris atau yang lain. Ya sudah, kalau dituduh kayak gitu salaman wae wis. Namun kalau dimaksud kalau salam ketika ketemu boleh, namun kalau bar salat itu baiknya disibukkan dengan zikir. Bukan bar salat. Assalamualaikum warahmatullahi langsung. Boten. Sibukkan dulu dengan apa? Zikir. Zikir dulu. Zikir, habis zikir ada yang mau doa, nah itu baru urusan setelah itu terserah. Konsen dulu untuk zikir, itu lebih utama daripada salam kanan kiri. Ya, terus. Ustadz, apakah istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia tidak boleh keluar jauh dari rumah sampai masa iddahnya selesai? Iya. Nah, di antara aturan masa iddah, wanita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakai wangi-wangian. Ada aturan seperti itu, kecuali masa iddahnya sudah rampung. Kalau meninggal dunia berarti nunggu 4 bulan 10 hari. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ana mau tanya, kapan batas waktu zikir pagi dan petang? Baik. Zikir pagi itu saking subuh sampai menjelang zuhur. Zikir petang itu bar maghrib sampai waktu isya itu berakhir. Waktu isya berakhir itu sekitar jam 11 malam kalau di tempat kita. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah dari Gresik Kanigoro. Saya mau tanya, apakah benar perkataan Ibnu Hazm bahwa hadis pengharaman musik semuanya batil? Apakah kebersihan sebagian dari iman? Baik. Ibnu Hazm dalam masalah musik tadi pendapatnya tidak kuat. Dia menyelisih kesepakatan 4 mazhab. 4 mazhab semuanya itu melarang alat musik. Ya, baik dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i semuanya. Dan itu termaktub tertulis dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan Ibnu Hazm salah dalam penilaian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq.
ya, dan dia nyatakan tidak bersambung sanadnya, yang tepat bersambung sanadnya dan hadisnya itu hadis yang sahih tentang pelarangan musik tadi, di mana Nabi SAW itu mengatakan pada akhir zaman ada orang-orang yang menghalalkan sutra dan juga menghalalkan alat musik. Kalau dikatakan menghalalkan berarti sebelumnya dihukumi haram. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya apa yang harus ana lakukan pada orang yang sekarang sudah lumpuh? Kata orang dia punya cekelan sehingga apa sudah ya? Diambil. Apa boleh kita selalu ngaji di dekatnya karena semasa sehat dia tak pernah ibadah. Syukran. Kalau bisa nasihati dulu. Nggih, beritahu kalau yang dipakai raja atau jimat tadi itu bermasalah. Kalau sudah dinasihati mudah-mudahan bisa lepas dengan sendirinya. Ini nasihat dulu. Kalau dari keyakinan dia, keimanan dia itu bagus, maka yang tadi yang masalah-masalah dari jimat itu bisa lepas. Nggih, saya baca lewat kertas. Ustaz, di kantor saya ada teman-teman saya yang membuat semacam grup WhatsApp dan saya gabung di situ. Saya risih sekali Ustaz, soalnya di grup itu hanya digunakan untuk gibah rasanya orang, padahal itu cuman grup yang enggak terlalu penting juga. Dan yang saya tahu semua yang di grup ini sudah bermanhaj salaf, artinya sudah mengerti tentang masalah hukum-hukum. Bahkan murid antum juga ana minta nasihatnya Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Keluar dari grup itu dan enggak usah gabung-gabung lagi dengan grup yang tidak ada manfaat. Sama seperti kalau kita itu kumpul-kumpul, temannya kok semua ini enggak ada manfaat saya di sini. Yang itu bicara ini, bicara ini, bicara ini, yang sana itu bicara jelek terus tentang orang. Berarti dia kan rasanya orang terus, maka baiknya tidak berada di grup semacam itu. Dulu saya pernah makan di rumah makan langganan saya, Pak, tapi kurang 300 rupiah. Dan selama ini rumah makan itu sudah tidak ada dan orangnya sudah tidak ada kabarnya. Bagaimana saya bisa melunasinya? Sodakokan saya 300 rupiah tadi atas namakan pemilik rumah makan tadi. Saya itu punya mbah menderita selama kurang lebih 8 tahun. Obati lewat medis sudah, rukiah sudah. Bagaimana solusinya agar diangkat penyakitnya? Apakah ada doa lain, Pak? Mesti sabar, terus tempuh cara apapun selama itu halal. Ya, tempuh cara medis atau dirukiah dan cara-cara semacam itu. Wallahu alam, tidak ada cara-cara atau doa khusus lagi ya selain tawakal penuh pada Allah dan banyak berdoa dengan doa yang bisa dipahami. Bagaimana fakta sebenarnya tentang ini pertanyaan yang kelas tinggi. Apabila dulu pernah percaya akan tatayyur, tadi beranggapan sial nggih, tetapi sekarang sudah hijrah dan bertobat. Apakah masih berlaku masuk surga tanpa hisab? Yang penting tobat. Dulu itu percaya hari-hari baik, hitung-hitung dino tadi, ya. Sekarang itu bertobat, enggak percaya lagi dan jalani hidup ya dengan tawakal penuh pada Allah. Apakah kita termasuk berdosa jika mendoakan orang yang sangat zalim kepada kita dengan kata-kata ya Allah, balaslah kezaliman dia ya Allah. Baiknya balas kejelekan itu dengan kebaikan. Zolim tidak dibalas dengan doa zolim. Di masjid saya imam sholat tidak pernah mau diganti, sedangkan bacaannya sering salamat panjang pendeknya tidak dipakai. Bila salat dibenarkan tidak mau dan tidak tumaknina, bagaimana saya sebagai makmum apa mengulang sholat lagi? Mau dilengsarkan gimana caranya ini ya? Sulit ya? Ya pokoknya nasihatilah, cari caralah. Saya sudah bingung itu kalau urusan dengan sepuh-sepuh itu. Adakah manfaatnya? Apakah hukum sholat berjamaah bagi laki-laki wajib apa sunnah? Sholat berjamaah? Wajib. Berarti kalau enggak ke masjid? Dosa. Bagaimana cara minta maaf ke istri yang sempat saya katakan cerewet? Sampai saat ini ngambeknya enggak ketulungan. Ya sudah minta maaf. Istri itu gampang aja disogok pakai apa gitu saja lah yang dia senang, nanti insya Allah sembuh. Disogok ke jalan kemana, supermarket ke, kamu belanja aja nih, dibiarkan satu jam biar uangmu juga habis ya, itu untuk minta maaf. Atau traktir bakso aja ya. Wow, bakso wes cukup. Murah meriah. 10 ribu wes.
cukup itu ya. Saya ibu-ibu sholat berjamaah ada sekitar 10 shof. Sholat dimulai imam membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba sebelah kiri saya imam belum selesai baca sudah rukuk. Sekitar 5 orang. Pala ada di shof paling depan. Mungkin karena belum tahu pahala berjamaah. Mohon penjelasannya. Yang jelas kalau dia berjamaah ya ikuti imam. Imam diangkat untuk diikuti kata Nabi SAW tidak boleh diselisihi. Apa tugas malaikat Jibril setelah Nabi wafat? Walau-walau tugas persisnya saya enggak tahu. Apakah ramalan cuaca termasuk perkara ramalan yang haram? Tidak. Ramalan cuaca cuma perkiraan. Perkiraan hujan. Belum tentu juga hujan. Kan dari gerak-geraknya awan, keadaan angin, dan seterusnya. Apakah ibadah dan amal soleh kita di dunia dapat memberi manfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Iya. Apalagi orang tua dulu ajarkan, maka pahalanya akan ditransfer juga ke orang tua. Kalau itu contoh dari orang tua. Apakah kelak kita akan dipertemukan kembali dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Iya, semuanya akan dikumpulkan lagi kalau semuanya itu beriman. Dalam 10 hari menjelang kurban tidak boleh mencukur rambut dan potong kuku. Yang saya tanyakan bagaimana kalau menyisir rambut ada yang rontok? Apa itu termasuk mengurangi pahala? Gini, ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, bulan besar, maka tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku dan rambut-rambut yang lainnya. Namun ini tidak kaitannya dengan syarat sah kurban. Cuma orang lakukan pelanggaran kalau itu dilanggar. Jadi kurbannya tetap sah kalau itu dilanggar. Namun kalau dilakukan tidak sengaja, lagi nyisir nih, rambutnya rontok satu, enggak masalah karena tidak sengaja. Terakhir, orang beriman dan bertakwa mati masuk surga. Jika laki-laki menikah 2 kali, istri pertama bercerai, lalu hidup selanjutnya dengan istri kedua sampai mati. Apakah kedua istri tadi jadi bidadari semua atau istri yang terakhir yang menemaninya di surga? Istri yang terakhir berarti, yang jadi istrinya. Apa hukumnya ikut program BPJS kesehatan ditinjau dari ketaatan terhadap pemerintah? Kalau disuruh buat karena itu syarat, buat. Kalau ditanyakan boleh pakai enggak BPJS tadi? Ingat BPJS itu sama dengan hukum asuransi. Kalau kita setor sekian misalnya tiap bulan ada bayaran tertentu yang dikeluarkan, maka boleh pakai sebatas setoran tadi. Istilahnya itu premi. Ya, sebatas premi yang disetor. Namun kalau memang keadaan darurat syaratnya BPJS tadi dan nanti dibantu dengan program BPJS ini, silahkan untuk pakai kalau benar-benar butuh karena miskin tidak mampu untuk berobat. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi semuanya sehat, diberi panjang umur, dimudahkan untuk semua urusan dan kita diberikan rezeki yang penuh berkah dan mugi-mugi terus istiqomah. Hati-hati sampai di rumah dan mudah-mudahan semuanya diberikan ketenangan dan sakinah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.